lagi dengan gue Sultan. Gue lagi ada di Universal. Ini salah satu official store kita yang ada di daerah Cikarang, guys. Ini tempat yang baru. Tadinya tempatnya itu nggak jauh dari sini. Nah, ini dengan wajah yang baru, tempat yang baru, wah makin nyaman tentunya, guys. Untuk teman-teman yang di wilayah Cikarang, langsung datang aja, mau tukar tambah, mau beli velg, beli ban, spuring, balancing, nitrogen, juga bisa. Yang mau kredit, dari Home Credit, Kredivo, Indodana, bisa semua, guys. Media online-nya juga ada, kita ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kita ada juga. Kali ini gue ngebawa Ruby di sini, karena... Lihat. Wah, ini siapa? Oh, dari HBC ini, komunitasnya. Platnya mana? Ini kan Cikarang. FFT, gue nggak tahu platnya mana. Halo, Bang Sultan. Wah, ini Bang Damar nih. Bang Damar, ada yang bisa dibantu? Saya pengen ganti partai. Mik mana, Mik? Hai, sama gue. Ada. Kita langsung lagi bikin konten. Nggak apa-apa. Ini gua kan pingin gerebek toko. Jadi kayaknya Bang Damar mau ngapain nih? Mau ganti pelek ya? Ganti pelek yang agak rising-risingan lagi lah. Nah, gua pasangin mic aja ya. Boleh, Bang. Kira-kira yang cocok ini, Bang, yang biar racingnya HSR lebih keren lagi daripada ini lagi. Tapi pelek lu udah HSR ini, Bang. Ya makanya gua ganti. Bosan pakai ini. Oh, bosan. Pengen ganti yang racing lagi. Ganti yang racing lagi. Boleh nggak? Kira-kira. Boleh. Mumpung gue lagi gerebek nih, tahu-tahu aja gue di sini. Padahal kita nggak janjian, guys. Iya. Ini mobil Bang Damar kan, kalian udah racing nih. Iya. Peleknya bosan, ya. Iya. Kita ganti. Apa muring berapa? 16 kayaknya, Bang. 16 ya? Iya. Karena standar Brio ini kan di ring 15 ya? 15. Kita naiknya satu step. Langsung aja gue kasih lihat. Boleh. Abang mau yang racing yang mana? Yang kira-kira cocok, Bang. Yang cocok VCD 4x100. 4x100 ya. 4x enggak mau 15 apa mau 16? Yang cocok aja kita fitting dulu. Mana? BLY. Yang ini FE, ini 5, VCD 5. Mana? Nah, ini cakep nih, Bang. Ini cakep. Ini di ring berapa nih? Omku. Nah, ini salah satu marketing di Universal juga, guys. Lama ini kenal sama... Oh, abang udah kenal? Udah lama kenal. Wah, Masku, abangnya mau ganti velg lagi. Iya. Ini kita di ring 16 untuk Brio. Yang racing-racing mana nih yang cocok? Ini bisa. Ini bisa. Ini 16 ya? Bisa. 16. Oh, 16-nya? Iya, 16. Boleh, 15 boleh, yang penting itu kan udah pakai A16 kita. Gua pilih 2 deh, kita fitting dulu ya. Boleh. Karena di HSR ini kan abang udah langganan juga nih. Iya. Untuk teman-teman, ini kan di HSR itu kita menyediakan namanya gratis fitting. Jadi mobil boleh nyobain velg-velg dari HSR. Contohnya nih Bang Damar, kita fitting dulu aja, Bang, ya velgnya ya. Boleh. Karena ngelihat velg itu kalau dilihat dari kasat mata itu bagus-bagus saja. Tapi dilihat di mobilnya makin ganteng apa enggak? Oke, Bang. Oke. Siap. Gua cobain aja ya. Ini 1 2 2 satu lagi mana? 3 lah ya. Pilih Bang Damar dah. Saya milih yang mana ya? Yang mana? Yang 16 mana lagi, Bang? 16. Banyak 16 yang terbaru. Ha, ini yang terbaru nih. HSR PNT. Boleh, Bang. Sama putih. Nah, ini. Jadi 3 dua-dua aja, Bang. Dua kanan kiri, dua sini. Oke? Siap. Makasih, Bang. Langsung pasangin bannya ya. Siap. Bannya pakein Acelera. Boleh. Acelera, Z-Tech, Fortune, boleh. Fitmentnya ini di... Standarnya berapa sih di Brio? Di 16, 195 ya? 195, 50. 195, boleh. Karena mobilnya kan masih standar nih. Bantingannya, Bang, biar lebih nyaman. Oke, siap. Jadi nggak terlampau tipis, nggak terlampau tebal juga. Hajar aja, Omku. Wah, guys. Aduh, sorry, Bang, tinggi. Ini Brio tahun berapa nih, Bang? 2021. 2021. Baru, iya. Baru ngambil. Modifannya udah banyak juga nih kayaknya nih. Ya, lumayan sih. Makanya kita dari dulu emang kenal sama Om itu, kita selalu pakai HSR. Kali ini diganti karena bosan. Bosan. Udah terlalu lama. Udah berapa kali ganti velg?
Kalau untuk mobil ini baru 3 kali lah, kalau mobil lain mungkin saya pakai HSR semua. Ya udah, boleh ditanyalah sama di sini. Kan saya juga member tetap HSR. Oh, langganan juga ya, di sini ya. Di Universal. Wah, karena Sultan main ke sini, mungkin rumah Bang dekat sini emang. Dekat, kebetulan rumah saya di Mekarta. Wah, dekat, guys. Mainlah Bang nanti kalau semua. Boleh, aman, siap Abangku. Wah, ini mobilnya ganteng. Ini di wrapping, Bang ya? Di wrapping. Kayak hijau krom. Oh, iya warnanya berbeda, guys, nih. Warnanya stiker. Komen langsung di bawah yang pingin mobilnya Bang Damar gua review. Karena modifannya udah banyak juga. Dari headlamp, fog lamp, warnanya. Kok udah banyak modifan nih guys. Ini komunitasnya dari Honda Brio Club Indonesia, HBCI ya. Bekasi chapter saya. Wah, Bekasi chapter. Ya. Nomor urutnya, nomor nopungnya kalau anak mobil bilang ya. Nih. Nomor punggungnya 568 guys. Damar, ini udah kepasang. Gue lebihin satu, tadi kan tiga. Iya. Nah, ini gue lebihin satu nih, HSR Pente yang warna putih. Ini di ring 16, ganteng banget. Gimana menurut abang? Cakep sih bang ini bang. Cakep ya? Empat ya berarti ya bang ya, kita fittingnya ya? Iya, kita fittingnya empat pelek, tapi emang satu ini emang sama, tapi beda warna. Oh, antara warna putih dan warna grey. Nah, sebelah sana kan belum kita lihat. Boleh. Nah, kita lihat dulu bang. Nah, yang ini HSR BLY namanya nih bang. Ini HSR BLY di ring 15 nih bang, dia berbeda. Yeah. Ini ring 15. Yang itu FE02 sama di ring 15 juga bang. Iya. Tuh cakep tuh, sama-sama beda. Eh sorry, yang ini ring 16. Wah hampir salah gua. Ring 16 yang ini nih. 16 ya. Kita pakai ban di ban Zitek nih bang, ukuran bannya ini 195/50. Oh. Cakep, warna abang kan mobilnya mengkilat-mengkilat doff, peleknya juga mengkilat-mengkilat doff guys. Untuk yang belakangnya, ini kita pakai FE02, sama di ring 15 juga. Ini pakai bannya beda, tadi 195, yang ini 185/55 bang. Iya, iya. Ini sih agak masuk ke dalam nih bang, kasih spacer 1 cakep nih. Biar lebih rata. Tapi cakep yang sana bang. Yang mana? Cakep yang sana ya? Yang putih. Wah, ya? Abangnya udah tertarik pada ini. Pada model terbaru dari HSR guys. HSR Pente. Yang ini ya? Iya. Yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Kalau menurut saya sih cakep yang ini. Cuman ini lebih... Gimana ya? Gimana? Mobil kan warnanya hijau nih. Iya. Hijau dop. Yang mana? Putih apa grey? Kalau menurut Bang Sultan? Kalau saya sih karena mobil ini racing. Mobil Abang kan racing nih. Iya. Ini cocok sih, HSR Pente warna putih. Tapi terserah selera Abang. Yang mana? Kan ada pilihan. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan nih, warna yang berbeda, guys. Gua kasih info juga ke teman-teman, HSR Pente ini produk terbaru dari HSR original. Dia lengkap dari yang 15, 16 sampai 18. Tuh, Bang. Yang mana? Lah, yang putih aja bang. Yang putih aja? Ya, kita ajar. Masku, ganti yang warna putih, empat-empatnya. Wah guys, ini Mas Damar langsung tertuju warna putih. Kenapa sih mas alasannya? Karena lebih matching juga kalau dari warna. Dan ini yang terbaru, pokoknya HSR yang terbaru saya hajar. Wah, cakep. Ini gak main-main nih Mas Damar, agak sedikit bingung antara empat velg ini tertujunya pada HSR Pente. Warna putih. Yaudah ya. Mas, ini kita pasang lagi empat-empatnya. Bannya mau pakai mana? Itu bannya pakai Accelera PHIR. PHIR boleh. PHIR aja ya. Ya. Boleh, cakep. Gua bilang lu ke dalam, oke? Okay?
Nah ini Bang Damar, udah kepasang velg 44-nya nih, tadi kan bilang, ya. Sekarang udah pakai nih. Dan ini Bang, bannya dibaluti Acelera PIR di 205 50 ring 16. Fitmentnya pas nih Bang. Kalau Bang lihat tuh cakep, rata bodinya pas banget nih yang depan nih. Tuh, gimana? Cakep ya? Cakep, cakep. Nah, kita lihat juga sebelah sini nih Bang. Oke. Tuh. Wah. Ini makin ganteng aja. Makin nih. Ganteng aja nih, karena mobil abang sendiri racing looknya dapet banget. Jadi kan warnanya udah ngejreng nih. Iya. Velgnya warna putih makin kelihatan sama ya. Orang. Jadi kalau Bang mau jalan-jalan makin menawan lah pokoknya. Gimana Bang? Mantap ya? Mantap. Bang, satu kata dong untuk ASR. ASR luar biasa. Wah, cakep. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Damar. Oke, siap, siap. Makasih semoga Bang Sultan. Dengan velg yang baru, mobil abang makin kece dan nanti-nantinya pakai velg ASR juga di mobil yang lain ya. Insya Allah. Ya, dengar-dengar ada Camry kan? Ada. Nanti kita next project lah. Wah, cakep. Oke, kita pasti ASR. Yoi. Oke, Bang Damar. Pamit dulu nih ya. Oke. Sip, kasih. Sekali lagi. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat HFS.